saya bersama dari Dirjen SEO Peduli dan juga dari lurah dari Pasar Niten melakukan serah terima, yaitu wastafel portable, di mana wastafel portable ini akan digunakan untuk para masyarakat di Pasar Niten ini untuk menjaga kebersihan mereka agar mereka bisa menangkal atau kemudian melawan dari virus corona ini. Dengan adanya fasilitas ini, kemudian nanti masyarakat sekitar ataupun para pedagang yang ada di Pasar Niten dan termasuk SMA yang ada di Pasar Niten untuk membiasakan yaitu dengan cuci tangan setiap kali aktivitas ini. Dengan harapan juga mudah-mudahan dengan membiasakan pola hidup bersih, maka kita akan mudah-mudahan dijauhkan dari apa yang dinamakan wabah virus corona. Hari ini kami dari Dirjen bersama dengan ACT menyalurkan sebuah wastafel portable untuk pasar Nitikan dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya wastafel ini masyarakat lebih sering lagi mencuci tangan untuk mencegah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya wastafel portable ini semakin meningkatkan kita dalam menjaga kebersihan sehari-hari, terutama di pasar ini karena aktivitas masyarakat yang begitu banyak. Jadi insya Allah setelah ini mungkin kami juga akan terus giat dalam melakukan pencarian penggalangan dana untuk bisa kita menyalurkan lagi stapel yang serupa ini di tempat-tempat yang lain. Dirjen SEO Peduli bersama.